Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yakua, hari ini kita akan berbelanja di kebun korma Abu Faisal. Kali ini kita akan ditemani oleh 3 sahabat Yakua, yaitu Bapak Haris, Bapak Yusron, dan Ibu Rahayu. Kira-kira mereka mau beli apa aja ya? Kita kepoin yuk. Ini saya mau melihat kurma. Pokok kurma sekalian ada pohonnya, jadi memang asli kurma seperti itu. Yo, kita beli kurma. Ya ini kurma, kurma yang jual orang Indonesia. Biasa Indonesia bisa ini. Ya, ya, yo, Indonesia. Enak sekali nih kurmanya. Silakan beli. Ini harganya berapa, Mas? Ini silakan dimakannya banyak ya, Bu ya. Berapa rupiah? Ya, Bu ya. Ini kurmanya rasanya 160 ya. Ini kurmanya ambil satu ya. Emang istimewa ini ya. Asli. Kurma apa namanya? Kurma Lubanon. Lubanon. Apa? Lubanon. Lubanon ini apa? Ini kurma Ajwa. Ajwa yang terkenal ini, harganya pastinya lebih mahal Ajwa ya? Lebih mahal Ajwa, yang ini Lubama gitu ya? Hai guys, jangan lupa subrek-subrek ya. Ya gitu ya? Ya ini yang jualan ganeng-ganeng asli Indonesia, tapi lalu di Majina gitu. Ya, sebentar tak berdua dulu. Nah ini kita nemu logatnya bahasa Indonesia lagi ini. Ini dari mana? Indonesia apa mana ini? Lombok. Lombok, ya Lombok. Lombok kena gempa terus pindah ke sini jual kurma gitu ya. Lombok sudah pasca recovery sudah bagus ya? Ya ini. Ya. Ini bagus sekali ini. Kurma. Ini apa namanya? Kurma apa? Ini kurma Nabi yang Ajwa ya. Ajwa pastinya enak. Yang ini? Yang ini kurma Raja atau Mejon? Raja, harganya berapa? Yang ini lumayan mahal, 1.80 rupiah. Ini sama ini mahal mana? Mahalan yang ini. Oh, mahal Raja ya? Raja itu tetap mahal gitu ya? Silakan beli di sini, nama tokonya apa? Kebun Nabi Faisal. Hah? Kebun Nabi Faisal. Kebun Faisal? Toko Kebun Faisal, silakan beli di sini ya. Wah, terima kasih Pak Hari sudah berbagi pengalamannya. Sekarang kita ke Pak Yusron yuk. Ini sebenarnya kurma, di dalamnya isi kurma lembut. Apa lagi? Coklat. Anak-anak lah suka coklat. Coklat-coklat truffle itu. Coklat. Berapa kilo? Satu kilo berapa? 60 rial, 2 kilo 100 ribu. 1 kilo 60 rial. Berarti hampir 250 ribu. Terima kasih Pak Yusron sudah menemani sahabat Yakua untuk melihat coklat-coklat di sana. Sahabat Yakua, tetap di channel Yakua TV ya, karena kita akan mengikuti kegiatan Ibu Rahayu. Kira-kira beliau beli apa ya? Yuk kita kepoin. Ini tuh coklat putih, white chocolate, tapi dalamnya ada kacang almond. Rasanya juga ada kelapanya, jadi lain dari yang lain. Nah, saya kalau cari oleh-oleh itu pengennya di dalamnya ada kacang almond, terus ada kelapanya gitu, jadi unik ya, kalau bawa oleh-oleh itu yang unik aja, saya suka. Promosi ya. Nah, ini acar ya, acar tuh juga bagus sebenarnya. Ya, jadi ini buah zaitun yang masih apa, segar gitu dibuat acar. Ya, ini sehat juga ya, dibuat salad itu bagus ya. Ya, tapi bawahnya nanti coba, nggak tahu ini. Ya, terus apalagi ya,
Yang lain ada di Indonesia ada. Ini cari yang nggak ada. Lah ini apa ini? Ini lain dari yang lain ini. Ini juga sama. Ini buah zaitun tapi yang sudah fermentasi yang black ya. Ini black olives. Ya black olives itu juga dibuat acar di sini. Saya pernah lihatnya ya ini dibuat salad ya. Buat salad jadi green salad itu lalu diberi acar black olives ini untuk apa namanya untuk seasoning ya, ya untuk dressing ya. Ya. Terima kasih Ibu Rahayu sudah mau berbagi pengalaman berbelanja dengan sahabat Yakua. Sahabat Yakua sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.